بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غَاسِقٍ إذا وقب ومن شر النفاشات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat: nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat lainnya. Sehingga, dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, kita masih menikmati berbagai macam fasilitas. Fasilitas-fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara sejarah, masih diberikan kesempatan untuk melihat sesuatu yang indah oleh Allah, dan tentunya adalah semua itu kita sebagai hambanya wajib bersyukur terhadap segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio GIC yang kami hormati. Ada satu kisah menarik. Kisah ini bisa dijadikan satu iktibar, satu pembelajaran penting dalam kehidupan beribadah kita sebagai umat Islam. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dialog dengan para sahabatnya dalam salah satu majelis di masjid beliau. Saat berdialog sedang memberikan ilmu, memberikan tausiah kepada para sahabat-sahabat beliau. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para jamaah, kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, Sebentar lagi ada sahabat kita yang masuk ke masjid ini dan perlu diketahui dia adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Sahabat yang lain mendengar informasi penting tersebut terkejut. Apakah betul ada sahabat Nabi yang belum wafat, masih hidup tapi sudah diberikan Rasulullah bahwasanya dia adalah ahli sorga Bagaimana mungkin bisa tidak lama kemudian datanglah dan masuklah seorang sahabat ke masjid tersebut dan para sahabat yang lain melihatnya seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid kemudian dalam keadaan wajah dan muka dan tangan dan serta tubuh anggota tubuh lainnya basah dengan air wudhu Sambil menenteng sendal jepitnya, ternyata Rasulullah telah memberikan anugerah mencap orang tersebut adalah ahli Sorga. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun saat berdialog memberikan tausiyah kepada para sahabatnya pun Rasulullah memberikan memberikan informasi yang sama para sahabat tuh sekalian. Sebentar lagi, ada salah satu sahabat kita yang nanti dijamin masuk surga oleh Allah. Sahabat-sahabat yang mendengar yang sudah lama duduk di tempat tersebut kembali dan terus terkejut, "Mengapa orang ini kok sampai dua kali diberikan status oleh Rasulullah?" Ahli surga, amalan apakah yang membuat orang ini kok bisa? mendapatkan predikat ahli sorga. Ibadah apa yang spesial yang belum dikerjakan oleh para sahabat-sahabat lainnya. Para sahabat yang lain masih kepo, masih bertanya-tanya dalam diri sendiri. Dan mereka-mereka mereka tidak berani bertanya langsung kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang agung. Di hari ketiga pun sama, Rasulullah ketika memberikan dalam satu majelis memberikan tausiyah kepada para sahabatnya. Rasulullah pun memberikan hal yang sama di hari yang pertama dan hari kedua sampai hari ketiga. Rasulullah mengucapkan kata yang sama bahwasanya sebentar lagi ada sahabat kita yang dijamin masuk surga. Semua makin menjadi-jadi, timbul penasaran, timbul ingin keingin tahuan mereka. Ibadah apakah yang membuat orang ini begitu spesial? Amalan apakah yang membuat dia itu kok bisa mendapatkan predikat ahli sorga? Padahal orangnya masih hidup, orangnya belum wafat, tapi sudah mendapatkan predikat orang yang ahli sorga. Para pemirsa Jakarta Islamic Center yang kami hormati. Ada salah satu sahabat yang paling kepo kalau bahasa kita, yang paling penasaran. Ingin tahu, ini orang kenapa kok bisa dapat predikat seperti itu? Apakah saya ini masih kurang ibadahnya? Apa bacaan Qur'annya itu masih kurang hebat? Apakah puasanya masih kurang bagus? Apa sholat malamnya kurang banyak? Ini salah satu sahabat ini bernama Abdullah bin Amr bin As. Saking kepoknya, saking ingin ingin tahuan diam, mendapatkan informasi terhadap orang tersebut. Orang ini ketika pulang diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As. Sampai diikutin sampai-sampai di rumahnya. Ketika orang tersebut sudah sampai di rumah para pemirsa rahimakumullah. Abdullah bin Amr bin As bingung, mau apa saya? Caranya bagaimana supaya saya ini bisa mendapatkan informasi tentang kehebatan dan kebaikan ibadah yang sampai-sampai Rasulullah mencap dia menjadi ahli sorga. Timbul ide dari Abdullah bin Amr bin Ash, apa itu? Dia pura-pura bertamu di rumah orang tersebut selama tiga malam dengan alasan dia sedang ribut dengan ayahnya. Dia sedang ada masalah dengan bapaknya. Tidak lama kemudian, diketuklah pintu tersebut oleh Abdullah bin Amr bin Ash, mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Tidak lama kemudian sang tuan rumah pun menjawab, Waalaikumsalam, dibukalah pintunya. Sang tuan rumah bertanya, ada apa wahai sahabatku? Ada masalah apa? Apakah ada yang bisa saya bantu? Abdullah bin Amr bin Ash berkata, wahai sahabatku, wahai pamanda, izinkan kami, kami ingin menginap di rumah pamanda selama tiga hari, tiga malam. Karena saya ada masalah dengan ayah saya, karena saya ada arah ayah saya marah-marah kepada saya, sehingga saya ingin keluar dari rumah saya, dari rumah orang tua saya, untuk sementara waktu. Bolehkah Anda memberikan izin kepada kami untuk inap selama tiga hari tiga malam? Sang tuan rumah pun dengan senang hati memberikan izin kepada Abdullah bin Amr bin As untuk ber menginap bermalam di tempatnya. Saat Abdullah bin Amr bin Ash sudah ada di rumah tersebut, dan perjalanan waktu semakin malam, Abdullah bin Amr bin As ketika malam hari tidak tidur. Dia mau ngapain? Dia melihat, mengintip dari kamarnya yang disediakan untuk menginap, mengintip ruangan-ruangan yang ada di rumah orang tersebut. Kira-kira apa sih yang yang orang tersebut dilakukan kalau malam hari? Apa mungkin tiap malam dia sujud sampai subuh? Atau mungkin dia menangis di kegelapan malam? Diintiplah, diterawang, dipantau tiap keadaan, tiap kamar, tiap jengkal rumah yang ada di situ. Ternyata ketika diselidiki dan dilihat di pantau, ternyata tidak ada yang spesial. Menurut Abdullah bin Amr bin Ash. Dilihatnya ruangan tamu kosong, dilihatnya ruangan untuk beribadah kosong, tidak ada kegiatan. Bahkan sampai subuh pun, tuan rumah baru bangun. Tidak ada yang namanya sholat malam. Timbul keheranan Abdullah bin Amr bin Ash. Ini orang aneh. Kenapa orang kok enggak nggak melaksanakan ibadah spesial malam-malam hari, tapi bisa dapat cap ahli sorga oleh Rasulullah? Tapi dalam hati Abdul Bin Amr Bin Ash bertanya, oh mungkin ini hari pertama. Siapa tahu nanti malam malam kedua saya bisa melihat mendapatkan informasi tersebut. Di malam kedua, Abdullah bin Amr bin As pun tidak tidur. Apa ngapain? Ia melihat suasana, mengintip dari dalam kamarnya, melihat suasana kamar-kamar yang ada di rumah tersebut. Ternyata kosong, tidak ada siapapun. Orangnya tidur, bangunnya hampir menjelang subuh. Tidak ada yang namanya sholat malam, tidak ada yang namanya wirid, tidak ada yang namanya tahajud. Tidak ada, tidak ada yang namanya baca Quran kosong tidak ada aktivitas spesial di hari ketiga di malam ketiga pun Abdullah bin Amr bin Ash mengintip dengan cara yang sama ternyata hasilnya nol hasilnya kosong sama tidak ada aktivitas mulai dari malam pertama malam kedua sampai malam ketiga pun tidak ada yang spesial semuanya kosong tidak seperti anggapan Abdullah bin Amr bin As itu menganggap orang ini adalah kalau malam sholat tahajud sepanjang jam, sepanjang sampai subuh. Mungkin ini orang baca Quran dari jam 12 malam sampai subuh. Oh ternyata tidak. Oh mungkin orang ini rajin melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ternyata tidak. Oh, mungkin orang ini sodakonya banyak. Ternyata tidak. Di hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As pun berpamitan, minta izin untuk pulang kepada sang tuan rumah. Pamanda, hari ini saya pamit pulang dan kamu ucapkan terima kasih. Sudah menyediakan ruangan untuk saya. Tapi perlu Pamanda ketahui bahwasanya sebelum saya pulang, saya ingin mengatakan sesuatu. Sang tuan rumah bertanya, ada apa ya? Kemudian Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada sang tuan rumah, Pamanda, beberapa hari yang lalu Rasulullah memberikan kado spesial kepada Anda, bahwasanya Anda mendapatkan cap ahli sorga. Ternyata setelah saya selidiki, saya sengaja nginep di sini, Bukan karena urusan saya dengan orang tua saya, bukan karena alasan bapak saya marah kepada saya, tidak. Tapi saya ingin mengetahui ibadah, apakah yang Pak Manda jalankan selama ini sehingga Pamanda itu mendapatkan cap yang hebat yang dicari oleh seluruh umat manusia, yaitu ahli surga. Sang tuan rumah tersenyum tersenyum kemudian berkata kepada Abdullah bin Amr bin Ash "Wahai sahabat saya ini hanya manusia biasa saya ini sebagai orang awam sama seperti orang-orang lainnya tidak ada yang spesial ibadah kami tidak ada yang yang Berbeda lebih baik ibadah kami dengan para sahabat lain. Tidak, kami ini seperti kalayak orang awam lainnya. Kalau sholat ya sholat, kalau puasa ya puasa, kalau ya baca Quran baca Quran. Tapi dalam standar standar biasa umat manusia, tidak seperti orang-orang beriman lainnya, tidak seperti sahabat-sahabat lainnya yang satu sahabat itu selalu rajin baca Quran tiap hari tiap malam tidak seperti sahabat yang lain yang rajin puasa Senin Kemis bahkan ada yang puasa puasa Nabi Daud tiap hari puasa kami hanya manusia biasa tapi perlu Anda ketahui wahai sahabatku ada amalan-amalan kami yang mungkin inilah yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan memberikan cap kepada saya kepada kami itu sebagai ahli syurga mungkin inilah penyebabnya Abdullah bin Amr bin As terkejut dan bahagia senang oh ini jawabannya nih jawabannya apa Pak Manda coba sebutkan amalan apa apakah baca Quran apakah puasa apakah jihad fisabilillah atau membunuh musuh? Atau apa yang lainnya? Sang Tuan Rumah bertanya, berkata kepada Abdullah bin Amr bin Ash. Wahai sahabatku, selama saya hidup, saya punya amalan dua. Apa itu? Yang pertama adalah, saya tidak mau dan tidak boleh berbuat curang kepada saudara lainnya. Kepada sahabat lainnya. Kepada tetangga lainnya. Kepada orang lain, kami tidak boleh berbuat curang. Yang kedua, amalan ini adalah saya tidak mau dan tidak boleh untuk hasad kepada orang lain, melakukan hasud kepada orang lain iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu dua amalan saja yang saya laksanakan selama hidup saya. Yang mungkin Alhamdulillah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah mungkin ganjarannya, yaitu saya termasuk orang yang ahli surga. Abdullah bin Amr bin Ash berkata dalam hati, ini amalan sebetulnya sederhana. Ini amalan sebetulnya itu sangat sangat mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang kedua adalah tidak melakukan hasad atau hasut atau iri dengki. Perbuatan yang sederhana tapi sulit dilakukan. Para pemirsa rahimakumullah yang kami hormati. Dari dialog hadis ini, yang kita ucapkan, kita ceritakan dalam bahasa Indonesia, ada beberapa pesan penting yang yang dijadikan sebagai rujukan sebagai sebagai uh, ilmu untuk kita untuk kita jadikan pedoman, untuk kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Yang pertama dari dialog Rasulullah dan hadis ini. Rasulullah mengajarkan dan memberikan informasi kepada kita umatnya bahwasanya yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah dengan sifat kasih sayangnya itu memberikan derajat kepada siapapun sebab karena dia melakukan suatu perbuatan yang sederhana bagi kita tapi sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pintu surga bagi siapapun dan dengan cara apapun dan dengan harga berapapun bisa karena jihad fisabilillah insya Allah kita masuk surga bisa kita dengan banyak sodako karena memang mungkin kita banyak harta kita bisa masuk surga tapi bagi orang-orang umat Islam lainnya Mungkin itu adalah sesuatu yang berat. Kenapa? Karena membutuhkan biaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Memberikan pintu surga kepada siapapun bagi hamba-hamba dengan melaksanakan satu perbuatan yang mudah tapi istiqomah. Dengan mudah dan istiqomah. Walaupun pada saat ini pada kasus hadis itu, itu perbuatan yang berat untuk dilaksanakan, tapi mudah untuk diucapkan. Tapi ada pesan penting di dalam itu: apa itu Allah memberikan kemudahan untuk masuk surganya Allah dengan cara ibadah apapun, dengan syarat selalu dilakukan dengan istiqomah. Ketika kita melaksanakan ibadah wajib, melaksanakan ibadah yang makhluk melaksanakan ibadah yang memang sudah diwajibkan oleh Allah, ditambah lagi amalan-amalan di luar amalan wajib kita, apapun itu, bentuknya apapun, seberapapun banyak dan dikitnya, kalau memang itu kita laksanakan dengan cara istiqomah, Allah akan memberikan pintu surga, tiket surga kepada kita. Di riwayat lain, Rasulullah pernah memberikan Ultima, uh, informasi kepada para sahabat tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orangnya masih ada, masih hidup, tapi ya, oleh Rasulullah diberikan cap orang tersebut. Bilal masuk surga. para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena Bilal bin Rabah punya amalan, "Apa itu selalu memiliki wudhu dalam keadaan apapun." Dan yang kedua adalah Bilal bin Rabah punya amalan spesial, mudah, tapi memang sulit untuk dilaksanakan. Apa itu? Selalu melaksanakan sholat syukur wudhu. Setiap melaksanakan wudhu, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musyallah, masuk ke dalam majlis, Bilal bin Rabah tidak pernah absen untuk melaksanakan sholat syukur wudhu. Padahal pada saat itu Rasulullah tidak mengajarkan untuk sholat sunnah wudhu. Ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya dengan ibadah apapun selama itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain dan melaksanakan ibadah yang wajib bagi kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kado apa tuh yaitu ahli syurga. Ahabul amal ilahulloh aduamuhah wa in kata Rasulullah amalan yang disenangi oleh Allah adalah bukan karena banyaknya, bukan karena mahalnya, bukan karena apapun, tapi karena aduamuhah istiqomahnya walaupun itu dikit bisa jadi para pemirsa Jakarta Islamic Center Radio yang kami hormati bisa jadi kita mungkin tidak mampu untuk melaksanakan hasad, tidak mampu melaksanakan seperti amalan sahabat Rasulullah tadi yang di diberikan oleh Rasulullah cap ahli surga, mungkin kita tidak bisa, mungkin kita bisa masuk pada koridor yang lain, mungkin kita bisa masuk pada pintu yang lain. Apa contohnya? Mungkin kita melaksanakan sholawat kepada Nabi rutin kepada Nabi selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanya mengucapkan salawat. Tapi ketika kita melaksanakan amalan tersebut, membaca salawat kepada Nabi sebagai bentuk kecintaan kita, Mahabah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita laksanakan istiqomah habis magrib mungkin 50 nggak usah banyak-banyak atau mungkin 20 ayo silakan asar zuhur 20 lebih banyak lebih bagus zuhur 20 asar 20 magrib 20 isya 20 kemudian salat subuh 20 kita kita baca sholawat setelah melaksanakan ibadah wajib tersebut sampai nyawa mencabut tercabut dari badan jasad kita maka insya Allah mudah-mudahan itulah salah satu tiket masuk surga kita hmm. Allah maha rahman Allah maha rahim atau mungkin kita punya amalan lain apa itu kita senang baca Maulid diba baca berjanji, atau mungkin seneng baca Yasin. Kita punya amalan sebelum tidur, kita baca Yasin terlebih dahulu, baru kemudian tidur. Maka, insya Allah, mudah-mudahan kita berharap, mungkin dengan sebab amalan itulah, Allah memberikan derajat kepada kita, memberikan pintu syurga kepada kita atau sebelum tidur kita punya kegiatan punya amanan apa itu selalu berwudu tidak pernah lupa absen meninggalkan untuk selalu melaksanakan wudu sebelum tidur maka insya Allah dengan sebab itulah siapa tahu mudah-mudahan Allah memberikan reward kepada kita ahli surga para pemirsa Jakarta Islamic Center rahimakumullah Berbicara masalah curang dan hasad, ataupun hasud, ini adalah karakter orang-orang yang tidak berakhlak. Orang yang curang, orang yang hasad, adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Yang seharusnya dua sifat ini tidak boleh ada dalam diri kita sebagai orang Islam, bahkan sebagai manusia pun. Kenapa? Karena dua akhlak, dua karakter inilah, dua dua khas, hasad dan curang inilah salah satu akhlak yang dapat menyebabkan kita ini jauh dari Allah, jauh dari kepada manusia dan selalu ber, selalu mendapatkan sesuatu yang negatif sebab karena kita punya karakter ini. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, para pemirsa, kita harus menjauhkan, meminimalisir Daripada perbuatan hasad kepada orang lain dan berbuat curang kepada orang lain, pemirsa berbicara malah masalah curang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang berbuat curang dan orang berbuat curang di dalam Al-Quran tersebut, di dalam surah Al-Mutafifin, artinya adalah orang-orang yang berbuat kecurangan. Allah memberikan punishment, memberikan uh, sesuatu yang tidak baik kepada orang yang berbuat curang. Apa tuh Akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menitik beratkan kepada akhlak para sahabatnya, kepada umat Islam seluruhnya, bahkan kepada umat manusia seluruhnya untuk tidak berbuat curang sedikit pun dalam berbagai konten pun, dalam berbagai macam profil kita perbuatan pun tidak boleh berbuat curang. Sebagai orang yang punya ilmu, kita tidak boleh berbuat curang. Maksudnya apa? Kita mengambil ilmu orang lain, tapi dengan cara yang tidak baik. Mengkopi dalam pelajaran orang lain tanpa minta izin kepada orang tersebut. Menyontek dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk daripada berbuat curang dalam dalam segmen ilmu dalam segmen lainnya para jamaah sekalian, para pemirsa. Kita sebagai pemimpin pun tidak boleh berbuat curang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu teguran keras kepada kita bahwasanya barang siapa dari umatku yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dalam satu wilayah, dalam satu tempat, dalam satu organisasi, dalam satu daerah, dalam satu negara, tetapi pemimpinnya curang. Dengan berbagai macam alasan, tentu orang yang curang itu adalah berdasarkan sesuatu yang tidak baik. Berbuat curang, apa kata, kata Rasulullah, orang tersebut adalah diharamkan oleh Allah untuk masuk surganya Orang yang berbuat curang sebagai pemimpin, dengan cara apapun, dengan metode apapun, maka orang tersebut berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya adalah tadi surat Al-Mutaffifin adalah tidak dapat mengikuti jejak Rasulullah nanti di hari kiamat. Tidak boleh masuk surga. Kenapa? Karena dia termasuk adalah pemimpin yang curang. Curang dalam perkataan. Mungkin Ketika curang dalam perkataan adalah ketika kita menjadi satu saksi dalam satu sidang. Pada satu sisi yang lain kita adalah menjadi saksi, menjadi orang yang melihat kejadian tersebut dan orang yang paling dekat dengan kejadian tersebut. Tapi ketika kita dimintai pertanggungjawaban sebagai saksi. Karena mungkin ada sesuatu yang memang membuat dia itu tidak nyaman dan dia berbohong. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah salah satu bentuk orang yang curang. Ah, para pemirsa GIC Radio yang kami hormati. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Berjalan-jalan di pasar di Kota Madinah, kemudian Rasulullah melihat ada satu tempat, tempat jualan yang ada di Kota Madinah. Jualan tersebut adalah orang tersebut menjual gandum. Rasulullah inspeksi, mendadak melakukan sidak. Tiba-tiba Rasulullah datang ke orang tersebut, ke warung tersebut. Melihat ada gundukan gandum, Rasulullah tiba-tiba memasukkan tangan beliau yang mulia, memasukkan tangannya ke dalam gundukan, ke dalam gandum yang paling bawah. Ternyata, dilihat dirasakan oleh tangan Rasulullah, gundukan gandum yang ada di bawah ini adalah basah. Apa kata Rasulullah kepada orang tersebut? afala ja'al tahu hatta Apakah kamu memang sengaja menaruh sesuatu, menaruh sesuatu gandum yang bawah, di bawah makanan, kemudian yang basah ada, yang kering ada di atas, supaya manusia bisa melihat. Artinya menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan hal yang yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan hadis barang siapa yang curang kepada kami maka bukanlah falaisa minna maka bukan termasuk umat kami curang orang berbuat curang itu pasti karena kejelekan tidak ada kecurangan dalam kebaikan curang selalu konotasinya adalah kejelekan Kenapa? Ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin kata dia tidak mungkin dia dapatkan, tapi dia berusaha berusaha ikhtiar semampu semampunya, tapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak fair, dengan cara yang tidak memang memang tidak diberikan aturan-aturan lain. Para pemirsa Jakarta Islamic Center, rahimakumullah. Yang kedua adalah hasad Berbuat hasad, hasut, iri, dengki ini adalah salah satu perbuatan yang memang dapat merusak amalan ibadah kita. Hasad, hasut, iri, dengki tidak senang kepada apa yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah akhlak yang jelek. Yang kata Rasulullah, akhlak ini adalah akhlak yang dapat membuat amal kebaikan kita lama-lama makin habis lama-lama makin habis sebab karena iri dan dendam kita. Secara sederhana para pemirsa, orang yang hasad, pengertian hasad itu secara bahasa kita sederhana adalah senang lihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Padahal seharusnya normalnya adalah senang lihat orang lain senang susah melihat orang lain susah itu adalah akhlak yang baik kita bahagia melihat tetangga kita dapat nikmat kita senang juga ikut bersyukur melihat tetangga kita mungkin membeli barang baru dengan cara apapun kita turut bahagia ada rumah baru tetangga baru itu adalah akhlak yang baik kita syukur Kata Imam Ghazali disebut dengan ghibtoh. Iri kepada nikmat orang lain tapi tidak ingin membuat kerusakan dengan nikmat tersebut. Justru dengan ghibtoh tersebut kata Imam Ghazali, kita diberikan satu satu kesempatan oleh Allah untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik sehingga kita mendapatkan hal yang sama tetangga kita baru wisuda S3, doktor. Kita masih S1, S2. Kita semangat. Orang tetangga sebelah aja kok bisa doktor, masa saya tidak. Itu yang harus dibuat efek positifnya seperti itu. Tidak tidak lantas melihat orang lain dapat rezeki, dapat hadiah, terus kemudian kita nyinyir, kita merendahkan, bahkan membuat isu fitnah yang tidak baik. Kalau ini tersebut, menurut fitnah kita adalah didapati dengan cara yang tidak baik. Itu adalah sudah ada apa? hasad, iri, dengki. Para jamaah sekalian, Allah, Imam Ghazali mengatakan, Berbicara masalah hasad ada dua. Yang pertama adalah hasad memang karena iri dengki kepada orang lain tapi berusaha untuk menyingkirkan harta orang lain tersebut dengan cara apapun itu namanya hasad. Gibah. Tapi Imam Ghazali mengatakan yang kedua adalah ghibtah. Apa itu? Yaitu iri kepada orang lain tapi memiliki komitmen untuk me, untuk kita bisa mendapatkan hal yang sama, bahkan bisa lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Ya, berusaha dengan cara yang lebih baik lagi. Dia mungkin baru bisa beli motor yang terbaru, motor PCX. Kita apa, saya bisa? Dia aja bisa, kok. Kita nggak bisa. Mungkin kita bisa beli motor yang lebih mahal lagi dari PCX sebelah rumah kita punya TV terbaru yang nempel di dinding besar, mungkin kita bisa juga mendapatkan hal yang sama, bahkan lebih besar lagi. Sebelah rumah baru merayakan apa namanya lulusan sarjana kita yang masih di bawahnya punya semangat untuk bisa meraih yang lebih baik lagi. Para pemirsa, rahimakumullah. Ini adalah Obrolan pagi menjelang siang, kita tentang kembali kepada hadis Rasulullah, dialog yang begitu panjang tadi tentang bagaimana Rasulullah memberikan cap kepada seseorang, sahabat Rasulullah. Hanya sebab melaksanakan ibadah yang sederhana, apa itu tidak hasad dan tidak curang. Secara tekstual, memang Rasulullah memberikan hal demikian dengan sebab sahabat tersebut. Tapi kita dapat mengambil satu hikmah. Allah memberikan pintu sorga kepada umat, kepada hambanya siapapun. Selama kita melaksanakan ibadah di luar kewajiban, ibadah wajib kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah. Mungkin sebab karena sodakoh cuma 2000 setiap hari istiqomah, mudah mudah-mudahan itulah pintu sorga buat kita. Mungkin sebab karena kita sayang sama anak yatim piatu, mungkin itulah pintu surga buat kita. Mungkin sebab karena kita nggak punya harta, nggak punya uang, tapi ingin berbuat baik dalam bentuk yang lain, memberikan kenyamanan dan keamanan untuk orang-orang yang sholat di masjid dan musholah, menata balik, menata dengan cara yang baik, sendal-sendal dan masjid-masjid yang ada di musholah, yang tadinya awalnya datang berantakan, kemudian kita rapikan dengan posisi yang sama, menghadap ke arah luar, mungkin dengan sebab itulah Allah memberikan pintu surga kepada kita. Mungkin sebab karena kita ini ada air botol mineral, mineral yang tidak habis, kemudian kita tidak ambil, kemudian kita tuangkan, kita buang ke tanaman. Siapa tahu disitulah Allah memberikan pintu surga kepada kita. Mungkin sebab karena kita makan sesuatu, kemudian ada kucing, kita kasih makan sisa kita, mungkin itu ikan ataupun yang lainnya, kita kasih kepada kucing. Mungkin sebab itulah Allah sayang kepada kita dan memberikan porsi pintu surga kepada kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Mari kita bergiat fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, membuat satu kreativitas perbuatan ibadah di luar yang wajib oleh Allah kepada kita, apapun itu. Tapi dengan satu syarat adalah waadu wa muha. Apa itu? Syaratnya adalah istiqomah. Ahabul a'mali ilallah adu muha wa in Amal perbuatan yang disukai oleh Allah, kata Rasulullah, adalah perbuatan yang dilaksanakan. Jumlahnya sedikit, tidak banyak-banyak, tidak ribuan, tidak ratusan, tapi sedikit. Tapi adalah wa, apa namanya mudawamah, istiqomah, selalu rutin dilaksanakan. Para jamaah sekalian, para pemirsa JIC Radio Rahimahkumullah. Demikianlah obrolan kita. Pada pagi hari menjelang mal siang hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan porsi tiket surga kepada kita, sebab karena mungkin ada satu amalan ibadah yang kita laksanakan sepanjang umur kita, disitulah Allah akan memberikan kenikmatan terbesar dan terbaik kepada seluruh umat manusia. Apa itu mendapatkan tiket surganya Allah? Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.